Halo Sobat Sports, salam jumpa di Leo Sports Channel. Hasil pertandingan penyisihan grup Liga 3 ETMC 2023 Rotendao, Jumat tanggal 18 Agustus 2023. Serta daftar klasemen, top skor, dan jadwal. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share dan subscribe, untuk terus mendapatkan informasi olahraga terkini. Berikut ini hasil pertandingan penyisihan grup Liga 3 ETMC 2023, Jumat tanggal 18 Agustus 2023. Persewa Waingapu bermain imbang 0-0 versus Persarai Saburai Jua. Kristal FC bermain imbang 0-0 versus PSK Kabupaten Kupang. Berikut daftar klasemen sementara Liga 3 ETMC 2023. Di grup A, Perseron Rotendao memimpin dengan koleksi 6 poin. Diikuti Persami Maumere dan Bintang Timur Atambua dengan 3 poin. Klasemen sementara di grup B, Persim Manggarai memimpin dengan koleksi 4 poin. Diikuti BMU Alor Pantar dengan 3 poin. PSKN Kefamenanu 2 poin, serta Platina FC dengan 1 poin. Klasemen sementara di grup C, Persewa Waingapu, PSK Kabupaten Kupang, Kristal FC, dan Persarai Saburai Jua memoleksi 2 poin. Klasemen sementara di grup D, Persekota Kupang memimpin dengan koleksi 4 poin. Diikuti PersND dan PS Malaka dengan 2 poin, serta Putra OE Sao dengan 1 poin. Klasemen sementara di grup E, Nirwana 04 FC dan PSN Ngada mengoleksi 4 poin, diikuti Persebata Lembata dengan 3 poin. Klasemen sementara di grup F, Persab Alor memimpin dengan koleksi 4 poin. Diikuti Persematim Manggarai Timur dan Persoe 3 poin, serta Persesba Sumba Barat dengan 1 poin. Klasemen sementara di grup G, Biru Muda Perkasa Flores Timur memimpin dengan koleksi 3 poin. Berikut ini daftar top skor Liga 3 ETMC 2023. Ronaldus Yovandi Sambi, Sahril Bara, dan Julius Yakobus Tiu mengoleksi 3 gol. Diikuti Donatus Manfah, Yohanes Indrawoda, Yohanes Bagi, dan Yoris Nono dengan 2 gol. Berikut jadwal pertandingan lainnya sore hari ini, Jumat tanggal 18 Agustus 2023. Persebtim Flores Timur versus Biru Muda Perkasa Flores Timur, kick-off jam 15.30 waktu Indonesia Tengah, live streaming. Jadwal pertandingan penyisihan grup, Sabtu tanggal 19 Agustus 2023. Persamba Manggarai Barat versus Nirwana 04 FC, kick-off jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah, live streaming. Persebata Lembata versus PSN Ngada, kick-off jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah, live streaming. Bintang Timur Atambua versus Persenana Gekeo, kick-off jam 15.30 waktu Indonesia Tengah, live streaming. Persami Maumere versus Perseron Rotendao, kick-off jam 15.30 waktu Indonesia Tengah, live streaming. Jadwal pertandingan penyisihan grup, Minggu tanggal 20 Agustus 2023. PSKN Kefamenanu versus BMU Alor Pantar, kick-off jam 15.30 waktu Indonesia Tengah, live streaming. Persim Manggarai versus Platina FC, kick-off jam 15.30 waktu Indonesia Tengah, live streaming. Jadwal pertandingan penyisihan grup di hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023. Persesba Sumba Barat versus Persoe,
kick-off jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah, live streaming. Persab Alor versus Persema Tim, kick-off jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah, live streaming. PSK Kabupaten Kupang versus Persarai Saburai Jua, kick-off jam 15.30 waktu Indonesia Tengah, live streaming. Crystal FC versus Persewa Waingapu, kick-off jam 15.30 waktu Indonesia Tengah, live streaming. Dan berikut jadwal pertandingan penyisihan grup di hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023. PS Malaka versus Persekota Kupang, kick-off jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah, live streaming. Putra OSAW versus PersEnde, kick-off jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah, live streaming. Persef Tim Flores Timur versus Persab Belu, kick-off jam 15.30 waktu Indonesia Tengah, live streaming. Pertandingan Liga 3 ETMC 2023 Rotendao dapat disaksikan melalui live streaming di YouTube channel Millennial Spirit, Diskominfo Kabupaten Rotendao, Rote TV, dan Malada Andos Channel. Demikian hasil dan jadwal pertandingan Liga 3 ETMC 2023 Rotendao. Terima kasih dan salam sports.